Ya, baik ya. Ada pandangan sekalian. Saya diminta untuk menjelaskan sesuatu yang belum ditanyakan kepada pemeriksaan atau pemeriksaan lalu, terutama terkait dengan masalah bocornya putusan. Itu saja ya. Bocornya putusan yang seperti apa? Seperti yang mungkin saya juga belum baca di Tempo, mungkin ada di Tempo itu ditanyakan ya. Oke, itu aja sih. Bocornya dinamika RPH maksudnya apa? Dinamika RPH ataupun hasil dari RPH ya. Itu aja. Oke. Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK-MK ini mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah apa? Mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi terutama juga dengan ada putusan ya, atau hasil RPH, hasil atau keputusan rapat hakim dan bocor. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada apa namanya hubungan darah? Nah, nanti itu bakteri ya nanti di proses apa dari itu? Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun. Oh, semua harus siap lah. Ya, oke. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih.